DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2022. Pengesahan berlangsung Rabu malam hingga Kamis 18 November dini hari dihadiri tiga pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Berdasarkan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, disepakati dan disimpulkan bahwa pendapatan pada APBD tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 4,7 triliun lebih. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan mulai tahun anggaran 2022 akan ada kegiatan pembangunan yang dikerjakan secara multi-years hingga 2024, yakni pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, pembangunan Islamic Center dan Stadion Sepak Bola. Eksekutif merumuskan dulu untuk persiapan membahas RKA, rencana kegiatan anggaran yang insya Allah target kita tanggal 30 November sudah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instruksi Menteri dalam negeri seperti itu. Sudah tadi baru diketok laponnya 4 triliun 784 miliar lebih seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ada beberapa 5 kegiatan multi-years yang akan kita biayai pada anggaran 2022 dan sampai 2024 seperti itu. DPRD minta pemerintah Provinsi Jambi benar-benar menyusun RKA sesuai plafon anggaran yang ditetapkan, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Kemudian DPRD juga minta Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dan selaras dengan capaian target Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Selain itu, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, DPRD juga minta Pemprov Jambi segera melakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap berbagai komponen dan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.